Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulami fi darini amin wa zahaba kufiyuna wa zajjaj ila anna rajula fi kaulika la rajula mu'rabun. Kita masih bicara tentang masalah la. Kemarin sudah kita bicarakan bahwasannya la mempunyai tiga keadaan. Yang pertama adalah dimudahkan. Yang kedua adalah musyabah bil mudhaf, menyerupai dengan mudhaf. Yang ketiga adalah mufrad. Kita ingat-ingat lagi yang kemarin tuh ya. Yang pertama adalah mufrad, mudhaf ilaih, dimudhafkan. La ulama rajulin, la gulama rajulin hadirun, contohnya. Yang kedua adalah musyabah bil mudhaf, la tolian jabalan hadirun, ya. Musyabah bil mudhaf ada dua keadaan, ada kaitannya apa yang setelahnya, ada kalanya dengan amal, ada kalanya dengan atop, ya. Dengan amal seperti la tolian jabalan hadirun. Jadi sifat musabah bismil fa'il, musabah bil mudhaf, dia beramal, ada makmulnya. Kemudian ada atop, ya. Yang kedua ada yang atop, la salasatan wa salasina, la salasatan wa salasina indana. Yang ketiga adalah mufrad, la haula wala quwwata. Nah, sekarang wa zahab al-kufiyuna, berpendapat oleh ulama Kufah, orang-orang Kufah, wa zajjad dan Said Zajjad ila anna rajula, kepada bahwasanya lafaz rajula fi kaulika, pada perkataan kau la rajula, la rajula mu'rab, itu mu'rab. Jadi kalau mu'rab itu beda dengan mabni. Jadi kalau mabni irobnya umpama la harfu nafin wa jazmi, la harfu nafin, la harfu, la harfu naf, nafil jinsi, la nafil jinsi, tak malu amal ina dan simbol ismu talful khabar, ya. Umpama la rajula, rajula ismu, la mabniun, mabniun langsung aja mabniun, la mahala lahu minal irab. Begitu biasanya kalau mabni. Kalau mu'rab berarti di mu'rab. Berarti irabnya la ar, la nafiyun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul ismu talqa khabar, ya. Umpama la rajula, rajula ismu la mansubun wa ala nas wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhirihi, gitu. Itu perbedaan i'rab mabni dan mu'rab. Fi kauliga, pada perkataan kau la rajula, itu mu'rabun kata beliau ulama Kufah dan Zajjaj, Imam Syekh Zajjaj. Wa anna fathahu fathatu i'rabin, dan bahwa fathahnya adalah fathah i'rab, la fathatu bina'in, bukan fathah bina, bukan, ya, bukan mabni, bukan. Wa zahabal mubarradu, dan berpendapat oleh Syekh Mubarrad, Imam Mubarrad, ila anna muslima ini, kepada bahwasanya lapas muslima ini, wa muslimina muslimina mu'robani, keduanya mu'rob. Jadi kalau mu'rab, gimana kalau mu'rab? Sama kayak tadi. Ya, i'rabnya. Ya, kalau umpama, ya, contohnya, ya. La muslimaini, ya. La, ya, muslimaini, umpama. La muslimaini laka. La, ya, kalau dia mu'rab, kalau dia mabni,
irobnya la nafinul jinsi ta'malu amala inna tansimul isma wa tarkul khabar muslimaini ismu la mabniyun. Udah begitu aja. La mahala la minal irob. Mabniyun alal ya'i umama. Mabniyun ya mabniyun la mahala lahu minal irob. Nah, kalau irob kalau mu'rob berarti kalau mu'rob ya muslimaini ismu la mansubun wa alamatu nasbihi ya wa alamatu nasbihi alya'u niyabatan anil fathati li'annahu musannan begitu. Itu kalau dia irobnya mabni. Wa muslimina sama kayak begitu juga. Mu'robani dia mu'rob keduanya. Wa amma jam'ul mu'annasi salimu dan ada pun jama' mu'annasi salim faqala qaumun maka berkata oleh kaum mabniun itu dimabnikan ala makana yunsabu bihi atas apa yang dinasabkan dengannya wa huwa kasra itu kasra fa taqulu maka engkau katakan la muslimatilaka jama' mu'annasi salim berkata satu kaum dia dimabnikan atas apa yang dinasabkan dengannya ya apa ya itulah kasra jadi muslimatilaka. Ini suka ada kalimat seperti ini tapi jarang sekali saya pernah ketemu sekali ya memang kalau kadang kita lupa jadi satu saat pernah saya ketemu seperti ini lalu saya lupa ya akhirnya saya buka kitab lagi ini sebenarnya bagaimana barisannya ingat lagi ya. Jarang sekali nih ketemu jarang sekali ada redaksi kayak begini dikasih cerita dengan kasrata wa min di antaranya kalau perkataannya inna syababal ladzi majdun awaqibuhu fihi nalazu wa la lazati lishibi ya inna syabab ya. Contoh kita waladzati sesungguhnya masa muda yang diikuti dengan masa ya jaya yang dalam masa itu kami hidup penuh dengan kesenangan akan tetapi tiada sesuatu pun bagi masa tua. Wa ajaza ba'dhum al-fathah membolehkan oleh sebagian mereka akan fathah. Ya. Jadi boleh baca fathah. Nah, sumpama la muslimata laka. Ya. Jadi boleh la muslimati, boleh la muslimata. Ini. Wa qala musannif perkataan musannif wa ba'da dzaka wa ba'da dzaka khabara uzkur rafi'ah maknahu maknanya anahu bahwasannya yuzkarul mukhabaru disebutkan akan khabar ba'da ismila marfu'an setelah isimla akan dirafa'kan jadi setelah itu ada khabarnya rafa' wa rafi'ul lahu yang dan yang merafa'kan baginya adalah la indal musannif menurut musannif ya. Wa jama'atin dan satu jama'ah inna sibawaihi arrafi'ulahu la menurut Imam Sibawai yang merupakan baginya yaitu la in kana ismuhu mudhaf ismuha mudhafan aw musabbihan bil mudhafi jika ada isimnya itu dimudhafkan atau menyerupai dengan mudhaf ya pokoknya gitu pola ya la ada tiga. Itu pola la ada tiga. Itu paling yang kita mesti ingat-ingat tuh. Ya. Yang pertama ada mudhaf, yang kedua musyabba bil mudhaf. Ya. Yang ketiga mufrad. Itu yang harus diingat-ingat. Pola daripada la. Wa in kana al ismu mufradan dan jika ada isimnya itu mufrad, fakhtulifa fi rafi'il khabari, maka dipersisikan pada yang merupakan khabar. Nah, kalau isimnya itu mufrad
maka diposisikan pada yang merupakan khobar siapa? Gerangan. Fadzahaba Sibawaihi, maka berpendapat oleh Imam Sibawai, siapa yang merupakan khobar? Ila anna, kepada bahwasanya laisa marfu'an, itu tidak dirafakan bin la, dengan la, wa innama huwa marfu'an, hanya saja dirafakan ala anna khobarul mubtada'i, atas bahwasanya itu khobar mubtada menurut Imam Sibawai. Ya. Ya, menurut Imam Syafi'i begitu. Jadi yang merupakan itu adalah mubtada. Yang merupakan itu mubtada. Li'anna mazhab, karena bahwa mazhabnya annala, bahwa sanala wasba dan isimnya al-mufrad dan mufrad fi mawdi' rafin bil ibtida'i, pada tempat rupa dengan mubtada. Wal ismu marfu ba'dahuma, dan isim yang dirupakan setelah keduanya khobarun an zalikal mubtada, daripada mubtada itu. Walam ta'mal la indahu fi hadhihi surati illa fil ismi, dan tidak beramal oleh la di sisinya pada ini rupa kecuali pada isim. Wa zawal akhfas, berpendapat oleh akhfas ila anal khabaru marfu'un, kepada bahwasanya khabar itu dirafakan bila dengan la. Fatakunu la, maka adalah la. Kalau begitu ya, kata Syekh Abbas, khabar itu dirafakan dengan la. Ini umumnya ini kita pahami, maka adalah la. Kalau begitu dia amilatan, beramal fil juz'aini, pada dua bagian itu, kama ya alimat ya, kama ulimat, sebagaimana diketahui fima pada keduanya, ma'al mudafi wal musyabahi bil mudaf wal musyabahi bihi. Ya, jadi kalau begitu la beramal pada dua bagian itu, yaitu isim dan khobarnya. Yang pertama isim la, yang kedua khobar la. Wa asara bi qawli, dan mengisyaratkan dengan perkataan wasani ja'al, dan jadikan oleh muakan yang kedua. Ila annahu, kepada bahwasannya dia itu iza ata ba'da la, apabila datang ia setelah la, wal ismil waqi'i ba'daha bi atifin wa nakiratin mufradatin wa takarrat la naula aula aula qata ila bila ya juzu bi ma khamsatu awjuh. Ya. Apabila datang ia setelah la dan isim yang jatuh setelahnya dengan huruf atop dan akhirnya yang mufrad dan berulang-ulang la, sumpama la aula aula qata ila bila ya juzu, maka boleh pihak fihima pada keduanya khamsatu aujuhin, yang pertama dan kedua boleh lima wajah. Wadzalika demikian itu li annal ma'tub alai, karena bahwa yang diatopkan imma ada kalanya ayu benar dimabrikan ma'ala setelah alal fathi, atas fathah. Nih, yang diatopkan itu boleh dimabrikan atas fathah. La Allah wala quwata, la haula wala quwata, ada dua tuh. Wala quwata. Ya. Boleh ada kalanya dimabrikan setelah atas fathah, au yunsaba atau dinasabkan, au yurfa atau dirafakan. Fa in bunya ala ma'aha ma'al al-fathi jaza bisani salah satu aujuhin. Wallahu a'lam bishawab.